Halo gamer, kembali lagi bersama saya Handy di video Yu-Gi-Oh! Duel Link. Dan kali ini saya akan coba di Duel School karena kita kemarin naik level ke stage 8. Sekarang kita dapetin beberapa misi baru. Ada SP Deck Challenge 1-2 dan SP Deck Challenge 1-3. Dan juga ada juga ini The Ultimate Rising 2 sama Egg of Discovery 1. Ini kurang tahu nanti dapatnya hadiah apa aja. Oke, hadiahnya kayaknya cuman ini sih 30 game. Tapi lumayan, nanti kalau kita kumpulin kita bisa buat beli pack lagi. Dan juga duel quiz yang bintang 2 juga udah kebuka. Kita bisa mainkan nanti. Oke. Oh ya, ini stage 8 misinya ada yang selesai. Oh, ternyata kita udah berhasil perform 3 tribute summon, jadi udah bisa kita claim hadiahnya 12 gate key sama win 6 duel world duel. Oke, sepertinya misi stage 8 juga selesai nih hari ini. Oke, ya bener, kita naik stage 9. Oke, lumayan. The Vagabond will appear from now. Oh, jadi muncul karakter baru, The Vagabond. Oke, ini informasinya. The more friend you have, the more time The Vagabond will turn out. So, be sure to add as many friend as you can. Oke, jadi mungkin ada hubungannya sama friend. Fitur friend ini Vagabond. Oke, kita coba aja lawan Vagabond. Tapi sebentar, tadi ada informasi apa? Spell card gitu. Spell or trap card set at start. View challenge. Oke. Challenge deck. Jadi ini semacam challenge. Kita lihat challenge-nya. Oke, jadi spell card sama trap card udah di set di awal permainan. Jadi challenge-nya seperti itu. Kita coba aja. Oh, saya masih pakai Tea Gardener. Harusnya saya ganti pakai Yami Yuki. Mudah-mudahan nggak bermasalah. Ini deck-nya nggak begitu bagus juga ini pakai Tea Gardener. Nah, ini udah terset dulu. Aduh. You shouldn't under duel. It's my turn. 1500. Saya gunakan yang paling rendah dulu karena saya nggak tahu itu spell card atau ini atau trap card. Oke. Kita coba aja. Oh, dia diem aja ya, nggak ada soundnya. Oh, rame. Kayaknya kartunya spell card semua ini. Oh, nggak. Ouch. No. Aduh. Posisi tidak diuntungkan ini. Oh, ada 5. Ini 1500. Tapi sayangnya ini jadi 1500 juga. Aduh, gagal ini. Gak apa-apa deh. Mudah-mudahan gak hancur. Kalau kita battle phase, serang ini bisa? Oh, bisa. Aman. Oke, saya kira ini pengaruhnya saat battle phase musuh juga aktif, ternyata enggak, jadi bisa saya lawan tadi. Oke, end turn. Mudah-mudahan kartunya enggak hancur, jadi saya bisa summon antara ini, kartu ini. Oke, enggak hancur. Sip. Saya bisa summon salah satu dari kartu ini.
Okay, saya summon Dark Magician Girl. Tribute. Mudah-mudahan itu bukan trap card yang menghancurkan kartu. Dark Magician Girl. Bunyi sekali. Oke, battle phase. Gak ada trap, please. Gak ada trap, please. Aman. Saya paling benci kalau ada trap card yang ngancurin kartu. Waduh, ini udah summon tribute, kartunya hancur. Itu paling males. Oke, mudah-mudahan aman. Oh, defense. Yael. Ini aja kita panggil. Kita battle phase, tapi saya serang pakai ini. Mudah-mudahan cukup. Oke, cukup. Sip. Lumayan 2000. Tinggal kurang 1100 lagi. End phase. Oke, saya juga punya ini kartu ini. Mau apa lo? Defense. Oke, nomor summon. Battle. Lumayan bisa buat ngancurin. Oke, sip. Selesai. The Vagabond is gone. I can't believe it. Ya, hadiahnya apa? Saya nggak tahu. Ini battle pertama lawan The Vagabond. 1500. What? 1500 poin. Lumayan banget ini. Langsung naik level. Oke, mantap. Excellent dwelling. Oke, misinya ada yang selesai, kita cek. Destroy 3 monster in 1 duel. Wow, kita dapat 20.000. Lumayan. Play 1 duel against the Vagabonds. Lumayan dapat 24. Green get key. Ini stack missionnya kita disuruh gunain 3 spell card, menyelesaikan 6 duel world duel dan naik level. Oke, kita bisa selesaikan kapan-kapan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.